Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and very good day all. Welcome back to my channel, ABC is here. Alright guys, hari ni 6 Ramadan. ABC mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan di seluruh dunia. Alright. Seperti yang dijanjikan, okay, ABC akan membuat video, short video lah, short video berkenaan dengan perbezaan Shimano SLX DC 71 tahun 2020 dan juga SLX DC XT 71 tahun 2022. ABC akan elaborate, ABC akan elaborate berkenaan dengan perbezaan kedua-dua reel ini, okay, yang mampu ABC terangkan, yang ABC tahulah, sekadar yang ABC tahu. Okay, jom guys, jom kita tengok apa dia perbezaan SLX DC 71 tahun 2020 dan juga SLX DC XT 71 tahun 2022. Jom. Okey, pada kapasiti spool pula sama guys. 12 lb 100 meter untuk nylon mono. Okey, 14 lb 90 meter, 16 lb 80 meter, 20 lb 65 meter. Sama guys. Sama. Drag sama. Kapasiti spool pun sama. Okey, yang bezanya adalah ratio bearing dan juga IPT, inch per turn, dan juga berat. Okey, berat. Jadi inilah perbezaan rough figure di kotak. Okey guys, alright. Okey, seterusnya jom kita pergi ke whiteboard ya. Habis saya akan tulis perbezaan kedua-dua reel ni. Okey, yang ABC ambil dekat specificationnya ya, dalam kotak. Alright, jom kita pergi ke whiteboard. Alright. Ini adalah specification untuk kedua-dua reel ini. Alright. Okey, yang bezanya ialah yang ini IDC 4, yang ini IDC 5. Okey. Yang ni ada micro module, yang ni tak ada. Yang ni ada X chip, yang ni tak ada. Yang ni MGL spool 3 dan yang ni tak ada. Okey. Okey guys, sekarang kita sudah tahu, okey, ada 4 perbezaan ya. 1 2 3 4. Okey. IDC 5 dan IDC 4 habis saya akan terangkan paling last sekali. Okey, MGL spool 3. Okey, spool ni diorang design kasih ringan guys. Dia kasih ringan untuk mengelak daripada moment of inertia. Maknanya kalau dalam bahasa Melayu, inertia. Okey, inertia. Dia okey, MGL spool ni to reduce inertia. Okey. Inertia ni guys, inertia ni dia macam contohlah. Contoh kalau kita naik train ah, kita naik train. Okey, ni kita naik train. Apabila train ni tiba-tiba stop, kita akan rasakan macam kita nak jatuh guys. Okey. Jadi moment kita nak jatuh tu, itu yang dipanggil inertia. Jadi dia inertia ni dia proportional guys, proportional dengan berat. Semakin berat sesuatu barang itu, semakin tinggi moment of inertia dia untuk jatuh. Jadi dia kurangkan berat spool ni untuk apabila kita dah stop kayu, yang ini spool ni tak akan pusing lagi guys. Okey, macam itulah moment of inertia, untuk reduce moment of inertia. Okey guys.
X shape ni pula. Okey. Okey, pinion gear. Pinion gear. Okey, contoh lah pinion gear. Okey. Dia ada support guys, bearing. Bearing. End to end ni ada bearing. Okey, itu maksud dia S-shape. Jadi dia betul-betul support lah pinion gear ni, tak nak kasi apa ni alignment dia lari. Nak jaga dia punya pinion gear dan main gear daripada friction. Okey, daripada friction, geseran. Okey, dan dia akan increase, dia akan increase reel tu punya gear stability guys. Okey. Yang ini X shape. Dan micro module pula, micro module pula. Sama juga micro module ni, dia kasi gigi gear ni, pinion gear dan main gear. Okey. Contoh main gear. Okey. Okey, gigi ni, gigi pinion gear dan main gear ni, dia kasi halus guys. Okey. Okey, ni main gear. Okey, ni pinion gear. Jadi giginya, okey, giginya macam ni. Okey, giginya lagi rapat guys. Dia lagi rapat. Apabila dia lagi rapat, contact lagi cantik lah, lagi smooth. Okey, itu dia maksud dia micro module. Okey, jom kita pergi pula dekat IDC system, Intelligent Digital Control System, IDC4 dan IDC5. Okey, jom guys. Okey guys. Alright. Okey, yang ini SLADC 71 IDC4 dan yang ini SLADC XT 71 IDC5. Okey, yang macam habis saya terangkan sebentar tadi. Alright, perbezaannya ialah IDC4 ini hanya ada outside dial adjustment saja guys. Alright. Ni nombor 1. Nombor 1 adjustment untuk maximum distance. Okey, nombor 2 untuk braided ataupun monoline. Yang nombor 3 ni guys, untuk fluorocarbon line, dan yang nombor 4 untuk skipping. Alright. Okey, dia ada hanya kat luar ni saja setting. Alright, untuk SLADC IDC4 hanya satu dial adjustment saja, outside dial adjustment. Okey, hanya outside saja, inside tak ada. Berbeza dengan SLADC yang tahun 2022, iaitu SLADC XT, dia ada luar dan dalam guys. Okey. Okey, yang kat luar ni, okey. Okey, nombor 1 ni guys, nombor 1 untuk big umpan yang besar dalam 17.7 gram ke 28 gram. Yang nombor 2 ni pula untuk medium umpan yang medium, beratnya yang medium, dalam 10.6 gram, okey, hingga ke 21 gram guys. Okey, yang nombor 3 pula, okey, nombor 3 untuk small, okey, untuk yang kecil, umpan-umpan yang kecil yang dalam berat 7 gram ke 12 gram. Dan yang nombor 4 ni pula, okey, untuk finest. Okey, untuk finest, nombor 4 ni finest, dalam 5 gram ke 7 gram guys. Okey. Dan yang ni lah, dia win, dia W ni untuk auto function, win. Alright. Okey. Yang dalam pula, okey, cara bukanya macam ni guys. Open. Yang ni pun select open. Lepas tu ditarik je. Ini dia guys. Okey, macam ni.
Ni spoolnya guys. Okay. Alright. Yang dalam punya, adjustment dalam. Okay, macam ni. Dia ada F, N dan P. Okay. F, alright. N dan P. P ni, okay. Untuk PE eh. Untuk P, PE. N untuk nylon, F untuk fluorocarbon. Jadi kita select PE eh, untuk braided line. Okay. Okay. Sekarang ni dekat P, PE. Okay, untuk braided line kita setting dekat P. Okay, ini cara buka SLDC XT eh. Yang SLDC model 2020 ni. Okay, ni guys. Cara open dia macam ni je. Open. Okay, macam ni guys. Okay, dalam tak ada apa eh. Satu adjustment je dekat luar saja. Okay, ini spoolnya. Alright. Ini spoolnya. Spool untuk SLDC tahun 2020. Okay guys. Okay. Dia menghasilkan elektrik guys. Tengok menyala LED tu. Maknanya elektrik ini AC current eh. Dia akan supply pada microcomputer tersebut guys. Dia akan supply pada microcomputer tersebut guys. Jadi kalau kita berhenti guys, okay, tak ada power supply. Jadi elektron ni, elektron dalam copper wire ni, dia tak akan bergerak guys. Dia tak akan ada pemotongan medan magnet kat situ. Okay. Jadi setiap kali kita pusing reel ni, setiap kali itulah dia akan menghasilkan elektrik. Okey. Okey, macam tu guys. Setiap kali kita pusing reel tu, dia akan menghasilkan elektrik. Alright guys. Okey guys, dengan hasil uji kaji sebentar tadi dengan menggunakan copper wire, lampu LED dan juga magnet. Okey, habis saya nak brief sekali lagi guys. Okey. Setiap pergerakan movement daripada magnet ni, dia akan induce EMF kat dalam wire ini dan akan menghidupkan lampu LED ni. Dia akan menghasilkan electrical current guys. Okay. Okay, tinggi rendah electrical current itu guys bergantung kepada magnet dan juga lilitan copper wire ini. Semakin banyak lilitannya, semakin banyak pemotongan medan magnet tersebut. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris magnetic flux. Okay, bergantung kepada kedua-dua ini guys. Okay, jadi ABC nak kaitkan dengan sistem IDC ni guys. Okay, okay, yang ini ABC kasih contoh, dia bersamaan dengan ini guys, spool. Spool ini dia ada magnet. Okay, dia ada magnet. Setiap kali dia pusing, okay, setiap kali dia pusing, dia akan menghasilkan, dia akan induce EMF dan menghasilkan electrical current. Okay. Setiap kali kita kayuh, setiap kali kita kayuh, dia akan induce EMF, dia akan menghasilkan electrical current. Winding ada kat sini guys. Winding ada kat sini. Okay, jadi current itu biasanya kalau macam ni dia alternating current, arus ulang alik. Okay, dia akan pergi kepada microcomputer
Okey, akan pergi kepada microcomputer dan microcomputer itu akan convert, selalunya komputer dia akan convert kepada DC, direct current. Okey. Okey, yang habis saya dapat info, habis saya Google, okey, dalam laman web Shimano, yang habis saya pasti Shimano SLX DC XT 2022. Okey. Diorang upgrade menggunakan magnet yang 4 pol. 4 pol maksudnya ni guys. Dia ada 2 north dan 2 south. 1 2 3 4, 4 pol. Jadi magnet yang kat dalam SLX DC 2022 adalah 4 pol. Yang SLX DC 71 tahun 2020 ni abis saya tak pasti berapa pol dia pakai, sebab abis saya try Google tak jumpa, cuma abis saya jumpa yang ini, diorang claim 4 pol guys, 4 pol. Okey, jadi sistem ini sistem dia macam generator guys, dia menghasilkan electrical current. Okey, setiap kali kita pusing, kita kayuh, dia akan menghasilkan electrical current. Okey, itulah guys. Secara basicnya sistem intelligent digital control guys. Alright. Okey guys. Okey, esok esok pagi habis saya akan try baling dengan gewang dengan gewang untuk test kedua-dua reel ni ya. Kita test esok dengan kedua-dua reel ni. Alright guys, stay tune lah. Esok kita sambung balik. Okay guys, okay, gewang, gewang 21 gram ah, gewang 21 gram. Okey, dengan brake setting nombor 2, brake setting nombor 2 Shimano SLX DC XT tahun 2022. Okey, jom kita try lagi. Okey, tak ada backlash guys. 36.8 meter. Gewang 21 gram dengan menggunakan brake nombor 1 ya. Brake nombor 1 kita try gewang 21 gram. Okey, tak ada bernes. Tak ada bernes guys. Tak ada bernes. Okey guys, brake nombor 1. Okey, brake nombor 1. Okey guys, brake nombor 1 habis saya dapat 44 meter guys. 44 meter. Okey guys, kita setting brake ni ya, W dulu eh. Kasih auto dulu, win. Lepas tu gewang 7 gram ah, gewang 7 gram. Kita test guna gewang 7 gram. Berapa tu? 8.9 meter. Okey guys, tadi kita set W, sekarang kita akan set nombor 4 lah, brake nombor 4 dengan gewang masih lagi 7 gram. Okey, dengan gewang masih lagi 7 gram. Okey, 10 meter guys, 10 meter. Okey guys, kita cuba brake 3.
pada gawang 7 gram ya. Pada gawang 7 gram. Tak perlu pakai hitam ah. Kita tengok dulu. Okey guys. Tak ada backlash ah, tak ada backlash. Tak ada backlash 7 gram. Okey, berapa tu saya dapat? Saya dapat 23.7 meter. Okay guys, break nombor 2. Break nombor 2, gawang 7 gram. Mari kita tengok. Tak ada thumb guys. Tak pakai thumb. Break nombor 2. Kita tengok berapa meter. Reset dulu. Dapat 14.6 meter. Guys, kita test pula break 1. Break 1. Masih lagi 7 gram. Masih lagi 7 gram. Nah guys. Tak ada guys. Tak ada bird nest eh. Tak ada backlash. Ini break nombor 1. 17.7 meter guys. 17.7 meter. Okay guys, sekarang kita tukar gawang test dengan gawang 21 gram pada setting nombor 2, setting nombor 2 SLADC tahun 2020. Okay, cantik, no backlash. Okay, dapat 35 meter guys. Okey guys, sekarang ABC akan test Shimano SLXDC 71 tahun 2020. Okey, dengan menggunakan brake nombor 4 ya. First kita test guna brake nombor 4. Gawang 7 gram juga ya. Gawang 7 gram juga. Okey deh guys. Okey, tak ada backlash. Tak ada backlash. Okay, jom kita tengok berapa meter. Okay, kita dapat 19.1 meter guys. 19.1 meter. Okay guys, sekarang brake nombor 3. Brake nombor 3. Gawang pun 7 gram juga ya. Gawang yang sama. Okay guys, tak ada witness ya, tak ada backlash. Okay, habis saya dapat 15.1 meter guys, 15.1 meter. Okay guys, sekarang kita test brake 2 eh, brake nombor 2. Brake nombor 2. Gawang pun sama lagi guys, okay. 7 gram eh. 7 gram. Okay guys, habis saya dapat 17.7 meter. 17.7 meter. Okay guys, brake nombor 1 lah, SLXDC tahun 2020, gawang pun 7 gram. Okay. Kena thumb sikit guys. Kena thumb sikit. Okay, kena thumb sikit. 14.9 meter guys, 14.9 meter.
Okey guys, itu saja daripada Abesek. Okey, kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan reel ini, okey, boleh tekan link di description ya. Okey, stok pun limited guys, tak banyak yang ada kat kedai Abesek. Alright guys. Okey. If you like what you saw today, you can like and subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi. See you soon. Bye.